Kita akan berbicara sedikit tentang topik luka bakar. Siapa sih yang tidak pernah mengalami luka bakar ya kan? Misalnya kita yang lagi berjalan di parkiran nih, ih tidak sengaja betisnya mungkin kena knalpot yang panas yang baru baru mati mesinnya jadi sangat panas. Langsung melepuh. Timbul Lepuhan, ada isi cairan, itu luka bakar. Atau mungkin saat kita masak. Seperti di gambar ini, saking takutnya orang sama cipratan minyak, sampai harus pakai pelindung ya. Bagi ibu-ibu, mungkin kita yang suka masak, pasti pernah kena luka bakar karena minyak. Terkadang karena sakitnya harus dioleskan sesuatu ya kadang diberi odol harus dikasih air dingin dan lain Nah mungkin saja itu tata laksana yang tepat tapi bisa saja bisa saja tidak kita akan lihat nanti kemudian apalagi mungkin yang kita sehari-hari ya bagi kita yang suka berjemur misalnya Nah ini termasuk luka bakar kemerahan di punggung mungkin saat kita liburan ya bagi yang suka liburan ke pantai, dari pagi sampai sore berjemur, bermain di pantai tidak terasa pulang-pulang ih, kulit sudah merah. Lalu lama-lama kelamaan perih. Lalu nanti akhir-akhirnya kan timbul kulit yang bersisik, kemudian mungkin jadi menghitam. Ini semua karena efek dari luka bakar. Dan itu yang akan kita coba. Sekarang semua dari kita pasti pernah mengalaminya. Penyebabnya bermacam-macam sebenarnya, tapi kita bagi ke dalam uh, empat ya, empat penyebab utama. Yang pertama yaitu karena panas. Nah ini yang tadi yang ibu, kita misalnya masak, kena api misalnya, atau tidak sengaja terkena benda-benda panas, itu terhitung penyebab yang dari panas. Kemudian bisa juga karena listrik. Nah, ini kadang juga agak bahaya ya kalau luka bakar karena sengatan listrik cukup berbahaya. Mungkin banyak kita mendengar berita, melihat di media sosial ada yang meninggal karena luka bakar listrik, entah itu tersambar petir misalnya atau memegang colokan dan lain sebagainya. Listrik bisa menyebabkan luka bakar. Kemudian radiasi. Radiasi ini apa sih? Salah satunya sebenarnya matahari. Kita terkena sinar UV itu adalah radiasi sebenarnya. Luka bakar yang diakibatkan oleh radiasi sinar matahari. Atau radiasi lain ya mungkin kita ini ya bahan-bahan yang radioaktif bisa juga menjawabkan radiasi. Cuman mungkin kita jarang terpapar itu. Paling sering ya tadi sinar UV dari matahari. Dan yang keempat yaitu kimia. Nah ini kita bisa juga terkena cairan-cairan korosif bisa menyebabkan luka bakar dan um, banyak terjadi ya mungkin di laboratorium misalnya orang-orang yang banyak bekerja dengan bahan-bahan kimia mudah terpapar dengan luka bakar. Saya ingin berbagi sedikit tentang derajat-derajat luka bakar ini supaya paling tidak kita tahu kita ini sekarang luka bakar derajat berapa sih karena luka bakar derajat tertentu itu membutuhkan tata laksana yang lebih lebih dalam lebih detail khususnya khususnya dari dokter-dokter tata laksananya nah ini gambarnya jadi luka bakar itu ada tiga derajat tiga derajat luka bakar derajat satu dua dan yang ketiga nah kalau luka bakar derajat yang pertama itu yang paling paling ringan baru terkena di lapisan namanya lapisan dermis lapisan atas baru kena terbakarnya belum turun ke bawah apa sih salah satu contohnya Luka bakar derajat 1 ini yaitu tidak kendur bukan yang tadi orang yang suka berjemur ya. Luka bakar karena misalnya e, berjemur terus kemerahan, kemerahan sekali. Nah, itu baru kena bagian atas. Kemudian bisa juga karena cipratan. Contoh cipratan minyak ya, cipratan minyak yang sedikit yang belum menembus ke dalam itu juga termasuk luka bakar derajat 1. Jadi ini yang ringan dan kita bisa tangani itu di rumah. Nanti saya akan bagikan caranya. Kemudian yang selanjutnya luka bakar derajat 2. Nah derajat 2 ini pada dasarnya sih sebenarnya biasanya belum terlalu berat juga. Nah dia ada timbul lepuh biasanya. Salah satu contohnya ya. Dia mengenai bagian epidermis. Dan ini sering juga terjadi tadi, contoh kena cipratan-cipratan ya. Itu bisa timbul lepuh kan? Nah itu sudah masuk derajat 2. Derajat 2 sendiri, sebagian perlu ditangani di rumah sakit, sebagian sebenarnya tidak perlu. Bisa di rumah. Nanti kita akan lihat. Dan kalau saudara-saudara melihat di gambar yang ini, nah terlihat ya, posisi Luka bakarnya di lapisan mana berbeda dengan yang tadi yang masih di atas. Ini yang derajat 1. Nah ini derajat 2 udah mulai timbul. Bahasa Inggrisnya blister. Atau bula dalam Bahasa Indonesia. Timbul cairan. Kemudian kalau sudah masuk derajat 3. Nah ini sudah mulai mengenai jaringan yang di bawah kulit. Otot ataupun tulang. Itu sudah terkena. Dan ini pasti harus ditangani di rumah sakit. Kalau kita lihat luka bakar ya ini mungkin saya tidak tunjukkan gambar-gambar uh, yang ini ya yang langsung real karena ini ilustrasi aja karena memang luka bakar derajat tiga tampangnya itu sangat dalam tanda kutip kotor ya, lukanya kotor memang. Dan ini berbahaya. Apalagi kalau luas luka bakarnya bisa mengakibatkan kematian. Jadi dia kena sampai tulang, kena sampai otot. Kebanyakan ini orang terkena luka bakar ini karena durasinya yang agak lama. Dibandingkan contoh kita kena cipratan hanya sebentar sesaat hilang. Beda cerita dengan orang yang benar-benar terbakar. Misalnya rumahnya terbakar dan dia terjebak. Otomatis durasi dia terkena paparan panas sangat lama. Menyebabkan lapisan kulit semakin lama semakin terikis. Sampailah ke tulang dan otot. Itulah derajat tiga. Setelah kita mengenal sedikit tentang derajat-derajat luka, sebenarnya ini ya pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang kita bisa lakukan Apakah tidak, apa sih yang hal-hal pertolongan pertama yang kita bisa lakukan yang mudah untuk dilakukan di rumah? Yang pertama, pada prinsipnya, adalah kita harus mengaliri dengan air yang sejuk. Tujuannya supaya suhu di luka tersebut boleh menurun secara pelan-pelan, bukan secara drastis, dan disarankan air yang mengalir ya untuk di awal ini. Kemudian biasanya yang selanjutnya boleh juga kita berikan salep antibiotik. Terutama mungkin luka-luka yang sudah masuk derajat 2. Ada bulanya tadi ya, ada lepuhnya. Itu perlu. Jadi saat kita berikan tinggal dioles saja. Tapi sebelumnya si lepuhnya itu sebenarnya itu bagusnya disedot dulu. Jangan dipecahkan ya, tapi disedot. Ya memang itu butuh butuh ekstra biasanya karena membutuhkan jarum misalnya jarum suntik untuk menghisap. Kalau memang saudara mau itu boleh dibawa ke dokter supaya lebih terlaksana lebih tepat. Tapi pada intinya kita boleh memberikan salep antibiotik. Kemudian yang hal lain yang kita bisa lakukan di rumah bisa juga kita berikan aloe vera alias lidah buaya. Biasanya ada produk-produk ya yang langsung dalam bentuk seperti gel lidah buaya. Nah itu kita boleh pakai karena itu e, membuat kulit tetap lembab sekaligus juga membuat kulit tetap dalam suhu yang sejuk. Karena itu diperlukan untuk e, regenerasi kulit supaya bisa timbul kulit yang baru yang bagus dan tidak, muda, tidak mudah menghitam jadinya ini tiga hal yang sederhana yang kita bisa lakukan di rumah lalu pertanyaan selanjutnya kapan sebaiknya sih kita bawa ke rumah sakit nah karena kan tadi saya bilang ya derajat satu tidak perlu kita cukup saja lakukan tiga hal yang tadi tapi seandainya sudah mulai masuk derajat ke atas alias 2 dan 3, nah itu perlu. Lebih tepatnya luka uh, derajat 2 yang luas ya dan derajat 3. Derajat 3 itu sudah pasti harus dibawa. Sudah kena tulang, kena otot, bahaya. In resiko infeksinya sangat tinggi. Kemudian resiko dehidrasinya pun sangat tinggi. Bisa menyuruh ke arah kematian. Sedangkan kalau luka bakar derajat 2, yang perlu diperhatikan adalah luasnya. Jika hanya bulannya, lepunya hanya satu aja misalnya, hanya di tangan. Tidak perlu sebenarnya. Cukup kita obati di rumah. Tetapi seandainya luas, bulannya luas atau besar, misalnya mengenai seluruh lengan, lengan bawah misalnya. Atau sampai di kaki, karena kan cipratan minyak ya bisa luas. Walaupun tidak sampai derajat 3, tapi apabila lepuhnya luas, harus dibawa ke rumah sakit. Karena sama, resiko infeksinya tinggi, dan ditakutkan bisa mengarah ke dehidrasi. Apabila sangat luas. Jadi perlu diingat, dua kategori ini harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan ada beberapa kebiasaan yang perlu kita hindari. Kebiasaan yang mungkin ya ini turun temurun dilakukan, tapi ternyata sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya tidak boleh, bukan hanya tidak perlu, tidak tidak boleh. Yang pertama adalah mengoles dengan odol. Nah, ini banyak ya. Karena kita merasa setelah dioles, "Wah, enak, dingin, nyaman." Namun ternyata itu hal yang tidak baik. Prinsip pertama yang salah dalam hal ini adalah kita tidak boleh menurunkan suhu luka bakar secara cepat. Nah odol kan dingin sifatnya. Nah saat luka tersebut diturunkan suhunya secara cepat malah jaringan akan lebih susah dialiri oleh darah. Alias nutrisi ke jaringan yang luka menjadi berkurang. Karena Suhu dingin menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan. Itu sifat natural dari tubuh kita. Nah, prinsip kedua yang yang membuat hal ini salah adalah ini adalah bahan kimia. Bahan kimia kita takutkan menyebabkan iritasi, menyebabkan hal-hal yang memperberat luka itu sendiri. Jadi dioles dengan odol mohon tidak dilakukan. Yang kedua, nah ini ada beberapa yang punya kebiasaan selalu luka bakar dikasih tepung, mentega, bahkan ada yang kasih kecap. Saya bahasa ini di dari internet aja ya, dari berita berita. Dan memang ada. Dan ini juga jangan dilakukan karena sama prinsipnya kita memberikan sesuatu bahan yang tidak tentu steril, tidak tahu kandungannya apa saja malah ditakutkan membuat iritasi yang lebih lagi di kulit kita. Jadi harus hindari pemberian bahan-bahan, terutama bahan, bahan makanan ya, yang kita anggap oh itu perlu, tapi ternyata jangan. Dan yang ketiga ini juga prinsipnya mirip yang tadi yang pertama yang odol ya, jangan direndam dalam es atau kita cuci dengan air dingin. Jadi saat awal misalnya kena luka bakar kita langsung aliri dengan air dingin itu salah. Itu tidak boleh dilakukan. Karena tadi kita tidak boleh menurunkan suhu luka bakar dengan cepat. Lukanya, lukanya nanti akan lebih sudah sembuh. Mungkin setelah sembuh lebih menghitam. Intinya penyembuhan lukanya tidak akan baik. Jadi kurang lebih tiga hal ini kita harus hindari. Kurang lebih ini yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Semoga bermanfaat, dan semoga dengan ini kita tahu kapan luka bakar ini kita perlu waspadai, kapan harus dibawa ke dokter, kapan kita bisa tangani di rumah. Semoga materi ini boleh menjadi manfaat kita bisa praktekkan di rumah. Terima kasih, dan Tuhan memberkati.